Baik, terima kasih Ismail Adnan dan juga Raja Sofia di studio Angkasa Puri Samak Bagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah masuk 9 Zulhijjah, hari berwukuf di Arafah. Dan ketika ini setelah hampir jutaan rakyat di jemaah di seluruh dunia telah sampai di pada Arafah ini. Dan 31,600 jemaah haji Malaysia juga telah selamat tiba di sini di hampir ratusan kemah di tapak kemahan Arafah ini. Dan ketika ini jemaah haji Malaysia sedang menunggu untuk menunaikan solat subuh sekitar 4:13 pagi nanti. Dan jika anda boleh lihat di sebelah saya, boleh tolong pen sana kawasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beritahu sikit apa persiapan untuk wukuf di Arafah pada pagi ini kita nanti petang. Terima kasih banyak. Saya Khairi daripada Jemaah Haji Pulau Pinang. Sebagai persiapan untuk wukuf pada petang ini, insyaAllah kami disediakan dengan kemah yang sangat selesa. Alhamdulillah, aircon pun ada, kipas pun ada, air cooler pun ada. Makanan yang disediakan mencukupi. Cumanya kita lebih berdisiplin lah, terutamanya untuk mandi ataupun mengambil wuduk. Dan alhamdulillah suasana di sini amat menyenangkan berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Jika anda dapat lihat di sinilah keadaan ketika ini para jemaah sedang menunggu untuk menunaikan solat subuh sebentar lagi. Dan sepanjang malam tadi kebanyakannya jemaah kita melakukan amal ibadat, bersolat sunat, membaca Al-Quran dan zikir dan sebagainya. Dan saya rasa setakat itu saja, sebab sikit perkongsian saya untuk pagi ini, Raja Sofia dan Ismail. Teruskan berdoa untuk kami, kesejahteraan dan keselamatan kami di sini untuk berwukuf menjelang petang nanti. Dan jangan lupa juga saksikan Salam Bertumbah pukul 6 petang nanti untuk kutubah di Arafah secara langsung dari Padang Arafah ini. Terima kasih. Silakan Ismail dan Raja Sofia. Silakan. Ya, sama-sama.